Sup bro, sis, dan mother-father sekalian, Hazwan Syabebe, hashtag bukan Zizan, the best pala tau in the world. Okay, untuk video kali ni, macam yang korang tengok dekat tajuk, kita nak cerita, aku je lah nak cerita kan, siapa yang aku rasa patut menang Royal Rumble pada hari Ahad ni. Dan sesiapa yang baru sampai dekat channel Hazwan Syah Wrestling ni, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share belah butang subscribe. Kenapa? Sebab kalau tak ada apa-apa halangan, hari Ahad ni waktu Royal Rumble, aku akan buat live watch along dekat channel Hazwan Syah Wrestling ni. Aku akan tengok Royal Rumble daripada mula sampai habis dan tengok sama dengan korang lah. Tak nak terlepas pun notification watch along tu, korang kena lah subscribe baru naik notification kan. Tekan sekali butang loceng, share belah butang subscribe tu. Dan kalau tak ada halangan lah, kalau tiba-tiba ada emergency kat tempat kerja aku ke apa ke, lala aku kena pergi kerja kat tengok Royal Rumble lambat. So jangan hantar spoiler. Video yang korang tengok ni adalah video premier, jadi kalau korang nampak dekat ruangan chat tu ada butang dolar, bolehlah korang hantar super chat ataupun super sticker untuk donate kat channel Hazwan Syah Wrestling. Siapa yang patut menang Royal Rumble? Aku akan mulakan dulu dengan top 3 superstar wanita yang patut menang Royal Rumble, diikuti dengan top 3 superstar lelaki yang patut menang Royal Rumble. Tapi sebelum top 3 tu pun, aku bagilah satu nama apa, honorable mention yang hampir masuk ke top 3 tu. Tanpa buang masa, kita mulakan dulu dengan siapa yang patut menang Royal Rumble untuk kategori Royal Rumble perempuan lah. Honorable mention yang hampir masuk ke top 3, aku letak Alexa Bliss. Kenapa dia tak boleh nak masuk top 3? Sebab sekarang ni kita dah nampak dah pun dia dekat apa promo-promo yang dia dah nak buat comeback ni, tapi masih lagi tak nampak haluan mana yang karakter dia ni nak pergi kan. Sebab dia jumpa dengan terapis tu macam nak baiki diri dia balik, mungkin nak jadi ke Alexa Bliss yang dulu balik, ataupun ada cerita lain di sebalik tu, ataupun ada idea lain untuk karakter dia yang sekarang ni untuk go bigger ke apa kan. So tak nampak lagi haluan tu macam mana, dan dia masih lagi tak buat comeback dekat tagelanggang. So pasal tu aku hanya boleh letak Alexa Bliss dekat honorable mention lah. Di tempat yang ketiga, Shayna Baszler. Seriously, Shayna Baszler ni dah lama bagi aku patut kena push. Yang ni kalau siapa lain NXT pun semua tahulah dekat NXT betapa dominannya dia, tapi naik ke main roster betapa donggolnya dia ni. Aku WWE main roster tak pandai langsung pakai Shayna Baszler. Shayna Baszler ni boleh jadi unstoppable force dekat main roster, tapi sekarang ni dia antara the force yang always lose to Naomi. Memang dia dah lama dah patut jadi champion, tapi wuih, sakit hatilah bila aku tengok treatment yang Shayna Baszler dapat dekat main roster. So how to bagi dia bangkit balik is bagi aku by winning the Royal Rumble lah. Kalau dia menang, aku rasa satu keputusan yang no one saw it coming lah. Dan aku rasa dia memang layak je untuk menang Royal Rumble, dan layak juga untuk jadi woman champion dekat main roster. Di tempat yang kedua, aku pilih Naomi. Okay, kenapa? Banyak lagi nama lain yang aku boleh pilih, tapi kenapa Naomi juga aku pilih? Okay, sebab dah ada story yang baik dah sebenarnya boleh main dekat sini. Story apa? Story yang melibatkan Naomi dan juga Sonya Deville. Dekat SmackDown minggu ni kita akan tengok Sonya Deville akan berlawan dengan Naomi, tapi aku tak tahulah apa lagi muslihat Sonya Deville, sebab hari tu Adam Pearce pun tak ada bagi apa-apa syarat macam kalau Sonya Deville ada buat trick ke apa ke, dia akan kena ni ke kena tu ke. So somehow aku rasa Sonya Deville still akan do something. Tapi since Sonya Deville ni dah banyak kali screw Naomi daripada menang SmackDown Women Champion, aku rasa kat sini mungkin Naomi boleh apa overcome the odds by menang Royal Rumble. And then ada story yang melibatkan Sonya Deville akan try halang dia menuju ke WrestleMania, make sure dia tak berjaya ke WrestleMania. And then sebelum ke WrestleMania tu, dia sempat tewaskan Sonya Deville, and then dekat WrestleMania tu baru dia face the queen lah, iaitu Charlotte Flair. Dan time tu tanpa gangguan Sonya Deville, dan time tu juga aku rasa nice juga untuk Naomi menang dia punya SmackDown Women Champion. Dan dia pernah jadi SmackDown Women Champion, dan aku rasa dia ni sangat talented, tak membosankan. Memang dia buat aku feel the glow. So dia antara nama yang aku rasa sesuai juga untuk menang Royal Rumble 2022. Dan di tempat yang pertama kita ada Liv Morgan. Okay, Liv Morgan hari tu aku ada cakap dekat video WWE Day 1 punya review yang
Lepas ni takut orang dah mula tak heran dah dekat Liv Morgan, dan aku dah mula rasa yang benda tu hampir jadi kenyataan. So sebelum benda tu like totally orang dah tak heran dah dekat Liv Morgan, sebab yelah dah berkali-kali kau cuba kalahkan Becky tapi tak berjaya, so no point lagi dah aku nak invest dekat karakter kau, sebab kau dah buat macam mana pun kau tak boleh jadi champion. Sebelum orang dah ramai rasa macam tu, bagi dia menang Royal Rumble supaya nanti walaupun dia tak boleh kalahkan Becky kat Raw, at least bagi dia pilih champion yang Smackdown punya, dia boleh pergi jumpa Charlotte, dan dengan Charlotte at least dia boleh menang. Sebab Liv Morgan ni dah patut dah pun jadi champion, bukan sebab dia deserve dekat NXT dipakai dengan baik. Dia dekat NXT biasa je, macam tak ada apa-apa pun. Kat main roster pun aku rasa ada lagi nama-nama yang lebih deserving pun untuk jadi champion. Tapi sebab apa yang dia dah tunjuk dekat kita lately ni, so disebabkan tu aku rasa dia dah pun patut dah hari tu dekat Dewan jadi champion. Tapi sebab dekat situ tak jadi champion, tak apa, dia dah tunjuk dia deserve. Jangan bagi api dia tu terpadam, bagi dia menang dekat Royal Rumble nanti, dan bagi dia go to WrestleMania dan lawan Charlotte lah. Sebab Becky dia tak boleh kalahkan, dan banyaklah cerita Becky akan lawan dengan Bianca lah, Becky akan lawan dengan Ronda Rousey lah. Jadi itulah sebab kenapa aku rasa Liv Morgan patut menang Royal Rumble kali ni, sebab api tu masih ada, cumanya dah tak membara macam itu. Jadi sebelum terpadam, better bagi dia marak balik lah. Okay, sebelum aku teruskan untuk 3 superstar yang lelaki pula, hari tu aku dijemput oleh Metro Wealth dan juga MIG, company Datuk David Teo, untuk pergi tengok filem terbaru Arahan Namawi dekat movie premiere dia, iaitu cerita Nasi Lemak 1.0. Dalam filem ni ada banyak barisan pelakon yang hebat-hebat lah, antaranya Datuk AC Mizal, Namawi sendiri, Saiful Apek, Yasin Senario, Wak Doyok dan ramai lagi. Dan dekat sini aku nak ajak korang semua yang tengok video ni untuk pergi tengok cerita Nasi Lemak 1.0 ni dekat Pawagam berhampiran dengan korang. Tak berhampiran pun tak apa, tapi pergilah tengok. Cerita ni untuk 18 tahun ke atas je. Apa yang aku suka dalam cerita ni, diorang punya elemen unity ni lah, kesatuan antara bangsa Melayu, bangsa India dan juga bangsa Cina. Macam tak ada apa, tak ada boundaries apa-apa pun dalam cerita ni, yang menunjukkan apa, setiap bangsa tu ada masalah antara satu sama lain. Dan dalam masa yang sama, diorang menggunakan apa, makanan tradisional Malaysia, iaitu nasi lemak. So diorang menggunakan nasi lemak tu sebagai satu inspirasi untuk buat filem ni. Ha, tapi aku bagi tahu dululah, adalah babak-babak yang mungkin untuk orang yang tak berapa nak open minded mungkin kurang sesuai. Still, bagi aku movie ni fun dan berbaloi untuk tengok. Lagi-lagi diorang memang pandai lah mainkan apa, sentimen perpaduan dan juga sejarah tanah Melayu. Memang fun. By the time korang tengok video ni, dah pun masuk 27 Januari. Jadi korang dah pun boleh pergi tengok Nasi Lemak 1.0 dekat Pawagam berhampiran korang. Okay, kita mulakan kategori yang lelaki pula. Untuk honorable mention, AJ Styles. Kenapa? Sebab aku rasa AJ Styles dulu dah buat satu moment yang agak memorable bila dia debut dekat Royal Rumble. One of the best debut, the best debut yang pernah ada dekat Royal Rumble. And then dalam masa yang sama, dia ada perlawanan yang baik juga dengan John Cena dekat Royal Rumble dulu. Tapi the main point kenapa aku letak nama AJ Styles kat sini, sebab aku dah makin lama tak suka dengan cara WWE guna AJ Styles dekat Raw ni. Tapi somehow aku dah nampak WWE tengah slowly cuba nak build balik AJ Styles ni supaya boleh jadi main eventer balik. Dan okey lah kalau AJ Styles menang kat Royal Rumble, dia lawan dengan sesiapa pun aku rasa semua orang akan happy. Lawan Seth Rollins, lawan Brock Lesnar, lawan Roman Reigns, lawan Bobby Lashley, AJ Styles akan buat match tu nampak sedap. Kalau WWE bagi dia buat match tu nampak sedap. Tapi kalau WWE tak bagi, jadi macam AJ dengan Shinsuke Nakamura dulu, tak guna agak. Di tempat ketiga, aku bubuh Kevin Owens. Kenapa? First kali, semua orang tak boleh deny Kevin Owens hantar gelanggang, best gila nak tengok. And then second, dia punya mic skill pun terbaik. Tak kisahlah bawa otak baik ke, bawa otak jahat ke, best gila nak tengok Kevin Owens ni bila pegang mic dan juga bila berlawan hantar gelanggang. Tapi lepas dia punya first run, senang cerita lepas dia kalah dengan Goldberg untuk dia punya champion tu, lepas tu Kevin Owens dah bukan macam main eventer dah, dah bukan macam championship material dah. Padahal dia lagi berbakat daripada beberapa superstar yang dah jadi champion. Aku rasa dia yang patut jadi champion. Dia dah bagi everything kot. Benda yang dia buat semuanya kebanyakannya entertaining. Dia pun baru renew contract dengan WWE. Jadi aku sangat okay
untuk tengok Kevin Owens headline WrestleMania untuk Universal Champion ke WWE Champion ke. Sebab apa? Aku yakin sepanjang nak menuju ke WrestleMania tu, aku akan terhibur dengan Kevin Owens, dengan apa yang dia akan cakap, dengan apa yang dia akan buat atas gelanggang. Kalau korang kenal Kevin Owens ni dari zaman NXT ataupun daripada indie, dia ni main eventer lah. Memang patut challenge untuk championship, the main championship. Di tempat yang kedua, ini sedih sikit lah sebab baru-baru ni ada news yang bagi tahu Vince McMahon dah tak pandang tinggi dekat dia. Role dia sekarang ni adalah untuk menaikkan nama-nama superstar yang baru. Contoh macam Austin Theory. Superstar ni adalah Finn Balor. Ramai gila aku yakin kempunan nak tengok Finn Balor ni jadi champion. Walaupun dia pernah jadi Universal Champion sekali, tapi dia jadi Universal Champion berapa? Sehari? Dua hari? Kejap gila kot. Lepas tu bila dia injured, dia buat comeback, semua aspek dia buat comeback akan jadi champion. Okay, tak jadi champion terus sebab dia terus tak dapat title shot on the spot, dia buat comeback. Lepas beberapa bulan lepas tu baru dia dapat title shot, itu pun tak jadi champion. Baru-baru ni dia punya karakter Demon Finn Balor boleh kalah pula dekat tangan Roman Reigns kan. WWE dah tak nak pakai dia untuk benda-benda yang besar lagi dah. Tapi kita semua tahu dia like very talented, dia like very entertaining atas gelanggang, dan dia patut jadi champion. Dia patut dapat balik dia punya Universal Champion tu. Tapi benda tu tak berlaku. Dan bagi aku, ini merupakan satu benda yang tidak adil untuk karakter Finn Balor lah. Demon Finn Balor best, Finn Balor best, Finn Balor yang Prince yang bawa tak jahat ke NXT pun best. So aku tak kisahlah dia menang dekat Royal Rumble, pergi ke WrestleMania dengan karakter mana satu, aku tak kisah. Janji Finn Balor ni boleh menang Royal Rumble dan cabar salah satu championship dekat WrestleMania. Seriously, Finn Balor deserve better. Dan di tempat yang pertama, kalau tak silap aku, last year tempat pertama aku pun dia ni juga. Kali ni pun dia ni juga. Walaupun dia ni kita dah boleh lupakan yang akan kena push. Aku sebut dulu lah nama dia. Nama dia adalah Cesaro. Dah boleh lupakan dia kena push sebab WWE dah macam tak ada plan dengan Cesaro. Hari tu awal-awal dah bagi dia apa peluang lawan Roman. Siap bagi dia lawan Roman untuk championship tu sebab nak bagi dia apa renew kontrak dengan WWE. Kalau tak dia dah plan nak belah dah. Dia renew. Lalam member kena scam. Kalah juga dengan Roman, tak dapat juga championship. Lepas tu tak ada pun peluang untuk Intercontinental ataupun US Championship. Kesian bhai. Cesaro ni patutnya dah lama at least ada sekali jadi World Champion tau, ataupun Universal Champion. Tapi benda tak berlaku. Sebab apa? Vince McMahon langsung tak minat dengan dia. Tapi semua orang tahu dia deserving. Memang mic skill dia tak terlalu power, tapi kalau kau pandai, kau bagilah seorang manager kat dia. Just that, aku yakin ramai je akan suka kalau Cesaro ni jadi champion. So itu je lah, aku rasa paling patut kat sini dalam tiga perempuan tadi dengan tiga lelaki aku sebut ni semua, paling patut, paling deserving sebenarnya untuk menang Royal Rumble kali ni dan pergi ke WrestleMania. Menang juga dekat WrestleMania, superstar tu adalah Cesaro. 2 tahun berturut aku pilih dia kot. Tapi satu perkara aku yakin, benda ni tak akan berlaku. Apa pendapat korang pula? Siapa yang korang rasa patut menang Royal Rumble tahun ni? Cuba korang tulis kat ruangan komen kat bawah. Kalaulah dia nak kata, alah kau pilih yang kau suka, kau minat, lepas tu kau kata dia patut menang. Kalau kau tanya akulah, aku sebenarnya betul-betul aku nak Shelton Benjamin ataupun R-Truth menang tau. Sebab diorang dah lama sangat dekat WWE tapi tak menang lagi championship yang main championship macam WWE Universal ataupun WWE Champion ni. Aku lagi nak dua orang tu menang. Tapi dengan cara dia orang digunakan sekarang ni, aku rasa tak sesuai dan tak logik lah. Memang orang akan gelak, orang takkan boleh terima sebab tak ada build up yang baik. Kalau ikutkan betul-betul, aku nak dia orang dua tu. Tapi kalau nak cerita build up pun, Cesaro dah makin lama dah makin down. Tapi aku rasa kira okey dan masih boleh diselamatkan lah, dan orang pun akan happy. Tapi kalau macam R-Truth dengan Shelton Benjamin ni, silap-silap orang akan marah kan. So even Cesaro pun aku tak tahulah dia akan marah ke tak. Tapi itulah, aku rasa Cesaro memang deserve lah. Dan walaupun dia kalah dengan Roman hari tu, tak apa. Kalau dia menang kali ni, dia lawan dengan Brock Lesnar ke, Bobby Lashley ke, Seth Rollins ke, aku tak kisah. Tapi aku nak tengok Cesaro jadi champion. So guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa, kalau tak ada apa-apa halangan, aku akan buat live masa Royal Rumble nanti. Jangan minta aku tunjuk screen. Memang kena ban channel aku nanti kan. Kata kalau korang nak tengok bersama-sama dengan aku, tengok reaction aku, itulah, subscribe channel ni, tekan notification bell, dan bila aku live nanti, lihatlah, tataplah wajah aku yang indah ini. Jemput layan 4-4 video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. Motherfather.